Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share kegiatan aku ke kalian di video ini. Dan seperti biasa, ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Jadi aku tuh mau siapin sarapan buat suami aku. Aku tuh cuman bikin air hangat aja karena katanya dia mau air hangat aja, gak mau teh manis. Dan aku ini ada bakpia dari Jogja gitu, dari temennya suami aku, dia nitip. Nah ini tuh bakpianya kayaknya kekinian gitu karena bungkusnya aja udah kelihatan ya, anak muda banget. Mungkin yang punyanya masih muda, kreatif banget. Sebenarnya kalau misalkan dulu tuh aku kalau ke Jogja belinya kan bakpia patok 25 ya, yang basic gitu tempatnya juga. Ini tuh lebih kekinian dan rasanya juga ya enak lumayan, harganya pun bersahabat sih. Jadi ini tuh harganya yang coklat Rp27.000 dan yang original kacang hijau itu Rp22.000. Nah ini yang kacang hijau udah sedikit lagi karena emang aku suka yang kacang hijau daripada yang coklat. Karena yang coklat itu dia kayaknya pakai coklat asli gitu yang masih ada pahit-pahitnya, aku gak terlalu suka, tapi suami aku suka. Jadi dia makan yang coklat, aku makan yang kacang hijaunya gitu. Nah lanjut, ini tuh suami aku udah berangkat kerja, terus aku langsung aja gercep beberes. Aku lagi nyapu-nyapu, terus nanti aku juga mau ngepel. Dan ngepelnya ini tadi aku gak rekam, sebenarnya aku rekam, cuman kok gak kepencet gitu ya, gak kepencet record. Jadi ya udah sia-sia aja gitu aku ngerekam tapi padahal gak kerekam. Gak apa-apa lah ya, karena emang sering aku kayak gitu. Nah ini udah selesai tadi di dalam, terus aku lanjut ke dapur. Dapur aku berantakan banget. Ini tuh cucian semalam, karena semalam tuh airnya ngadat lagi, dia mati lagi. Kayaknya tuh si kemarin tuh dibenerin tapi gak terlalu benar kali ya, atau gimana aku gak ngerti, karena tadi malam tuh mati lagi airnya. Dan ada air tapi warnanya hitam gitu loh, jadi kayak abis dikuras masih ada sisa-sisa kotorannya gitu. Nah jadi ya udah deh, mending aku ditunda aja nyuci piringnya, terus aku cuci sekarang gitu. Resiko tinggal di rusun emang gitu ya teman-teman, karena itu bukan punya kita. Jadi ya mau gak mau harus nungguin ada tukangnya, karena kan ada RT-nya gitu di rusun ini. Jadi ya udah, kita sebagai warga tinggal nunggu aja yang sabar. Nah alhamdulillah udah selesai aku nyuci piringnya, terus aku lanjut angkatin jemuran. Ini tuh jemuran aku yang kemarin, aku angkatin aja karena emang udah pada kering. Dan karena aku lagi malas nyetrika, jadi ya udah aku masukin dulu aja ke tempat ini biar nanti aku setrikanya kalau misalkan udah ada mood buat nyetrika. Karena aku tuh kalau nyetrika emang nunggu mood gitu loh, karena males banget kalau misalkan maksain, kayak iogah banget deh pokoknya kalau nyetrika, karena nyetrika tuh pekerjaan yang paling aku gak suka sih sebenarnya, tapi harus aku lakuin. Sama gak sih teman-teman juga di sini kayak gitu, paling males tuh nyetrika karena sepegel itu kalau nyetrika tuh. Lanjut aja, jadi aku tuh ini mau masak, aku tuh mau masak tumis sawi putih, terus aku mau bikin juga mie goreng yang ala kadarnya, nggak pakai banyak topping. Terus aku juga mau bikin tempe, bukan tempe goreng, aku mau bikin tahu goreng tepung gitu, tapi itu nanti dimasaknya kalau misalkan udah mau suami aku pulang, jadi biar masih anget. Nah ini aku lagi tumis sawi putih, tadi nggak aku record tuh pas awalnya, jadi ini pas ada di tengah-tengah aja. Seperti biasa tadi aku nggak kerecord, sayang banget. Kenapa ya, aku tuh suka sering banget kayak gitu, udah ngerasa aku record tapi padahal enggak. Sama nggak sih kalian juga, sama yang ada yang kayak aku gini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai tumis sawi putih aku, terus aku mau lanjut bikin mie goreng. Ini aku pakai bumbunya juga bawang merah, bawang putih aja sama cabe, nggak pakai banyak bumbu yang lainnya. Aku tuh tahu resep ini dari mimih aku, karena dia tuh pas kalau misalkan bulan puasa selalu bikin mie goreng ini untuk buka puasa. Jadi keluarga aku tuh tipe orang yang kalau buka puasa nggak langsung makan nasi, jadi pakai mie dulu sama gorengan. Dan ini tuh menu ini tuh tiap hari, hampir tiap hari banget kalau bulan puasa mimi aku bikin mie ini. Nah nggak terlalu banyak topping juga karena aku cuman pakai ya bawang merah, bawang putih, cabai,
aku nggak pakai telur juga karena kalau pakai telur aku nggak sukanya itu nantinya bu anyir, aku nggak suka. Jadi ya udah aku nggak pakai. Dan ini bumbu-bumbuannya aku cuma pakai kaldu jamur, kaldu ayam, gula, sama sedikit lada bubuk. Udah segitu aja. Terus aku tambahin cesim juga biar ada warna ijo-ijonya. Nah udah kayak gini aja mie goreng aku, super simple banget. Dan oh iya, ini tuh aku pakai mie-nya mie burung dara ya, yang mie ayam gitu, bukan pakai mie instan. Nah ini alhamdulillah udah jadi mie goreng ala kadarnya aku. Ini tuh warna mie-nya terlalu coklat ya teman-teman, karena aku tuh pakai kecap sedap. Karena kalau misalkan pakai kecap sedap tuh nggak tahu kenapa kemasakan tuh warnanya jadi hitam ya, beda sama kalau misalkan pakai kecap Bango. Aku tuh pakai kecap itu karena emang stok kecap Bango aku udah habis, terus aku punyanya kecap sedap. Ini tuh dari dikasih gitu. Jadi sayang kan kalau nggak dipakai, ya udah jadi aku pakai yang ada aja. Nah ini aku mau bikin tepung untuk nanti aku goreng tahu goreng tepung. Nanti tahu goreng tepungnya aku share di short aja ya, karena emang kalau misalkan disatuin ke sini terlalu panjang videonya. Nah ini juga aku pakainya tepung biasa, tepung segitiga biru. Terus aku pakai tepung maizena. Tepung maizena itu dia bikin renyahnya tahan lama, terus bikin warna gorengannya tuh cantik. Terus cuman pakai masako ayam aja, Royco ayam aja, udah segitu aja bumbunya. Alhamdulillah udah selesai semua masakan aku dan aku mau lanjut ke dalam. Karena hari ini hari Jumat, jadi aku mau sekalian aja, sekalian beberes. Aku mau nyiapin baju buat suami aku nanti berangkat sholat Jumat. Nah ini aku sediain celana, terus aku sediain koko, peci, tasbih, sama sejadahnya. Kegiatan aku lanjut lagi di malam hari. Ini tuh sebenarnya bukan malam hari, hari itu ya. Ini tuh hari yang lalu-lalu. Baru aku upload videonya, gak apa-apa biar agak panjang dikit durasinya. Jadi ini tuh aku lagi makan di depan rusun, bukan di depan rusun, di depan gitu ya, di depan jalan ada warung Steak and Shake. Pasti tahu ya warung Steak and Shake karena banyak banget cabangnya. Nah ini tuh aku beli steak ayam, aku gak pernah beli steak sapi karena emang suami aku gak suka dan aku juga kalau misalkan makan sendiri gak mau. Jadi yaudah aku juga makan steak ayam, tapi aku tuh ada udangnya gitu dan ada campuran sedikit daging sapinya sih ini tuh, karena aku pesennya yang campur gitu. Nah ini tuh segini harganya, cuman 35.000 kalau nggak salah. Menurut aku sih masih masuk akal ya harganya untuk steak yang kayak gini. Nah ini aku lagi makan, itu tuh gosong kentangnya tapi enak. Nah ini tuh aku kesini makan berdua sama suami, habis 80.000. Ini tuh emang enak banget dan menurut aku lumayan lah ya harganya, nggak terlalu mahal. Dan aku juga udah sering makan di sini karena emang deket. Jadi kalau misalkan ya kalau jauh sih nggak akan juga ya. Cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah menonton video aku sampai habis. Semoga kalian selalu gak bosan untuk nontonin video aku ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.